yang kedua harus sudah punya HP ya. Aku udah punya HP, tapi syarat yang nomor satu, aku gak punya uang jajan di atas 20.000. Berarti kamu gak bisa masuk geng kita. Kalian keterlaluan parah banget. Berarti tandanya kalian itu pilih-pilih temen tau. Biarin aja. Biarin aku bilangin sama yang lain supaya gak masuk geng kalian. Dan aku juga mau bilangin ke mama aku. Tara, ini dia rumah baru aku. Beli rumah 40 lantai. Oma, kamu sultan kaya raya banget sih, Lenong. Iyalah, kamar aku aja ada 2 lantai. Hah, 2 lantai dipakai buat kamar kamu, Lenong? Berarti kamar kamu gede banget dong. Iya dong, jelas kamar aku itu ada di lantai 20 dan 21. Aku mau deh, Lenong, masuk ke dalam. Penasaran banget, aku baru tahu kalau ada rumah 40 lantai. Iya, kamu bener-bener derius sultan. Duh, rakyat jelata kayak kalian harus mandi dulu ya 20 kali sebelum masuk rumah aku. Lenong sombong banget sih, mentang-mentang kita bukan sultan. Bener-bener keterlaluan. Hei, saya satpam di sini, ini gedung kantor. Ngapain kalian di depan sini anak-anak sekolah? Pergi-pergi. Iya, mana udah sombong banget lagi. Hah, kok tumben sih ada satpam? Ya ampun. Berti, kamu kalau dikasih uang jajan sekolah berapa? Ah, uang jajan aku. Uang jajan aku 15.000 per hari. Wah, itu gede banget. Bisa buat beli cilor, beli bakso, beli somai. Kamu orang kaya banget ya, Berti. Ya, gitu deh. Kalau kamu, Lenong, uang jajan kamu berapa? Ya elah, paling juga uang jajannya si Lenong cuma 10.000. Uang jajan aku sehari. Sehari itu aku 25.000 sih, cuma kadang juga 30.000. Paling sedikit ya 20.000. Ya ampun, Lenong, kamu emang bener-bener deril sultan, orang kaya. Apa? Uang jajan si Lenong 25.000 sampai 30.000 sehari. Ya ampun, gue kira uang jajan gue udah paling banyak. Ternyata enggak. Malu banget.